Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Felix 404 guys ya. Oke guys, di video kali ini aku bakal main game Rise of Kingdom lagi ya teman-temannya. Dan seperti biasa, bagi kalian yang baru join jangan lupa diklik tombol like-nya dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya karena subscribe dari kalian sangat membantu untuk perkembangan channel ini guys ya. Oke, di video kali ini aku bakal kasih tahu tentang sebuah project jumper atau jam ya teman-teman. Dan di sini kita start jamnya itu di tanggal 29 Januari dan tujuan kita adalah ke Kingdom 3094 guys ya. Bagi kalian yang mau join bisa langsung join di Discordnya, nanti aku kasih linknya di deskripsi dan ada juga grup WA-nya ya teman-teman. Bisa join juga untuk grup WhatsApp-nya. Dan di sini aku bakal ngasih lihat untuk apa aja ya. Di sini kalian bisa lihat guys ya. Jump Project. Nama projectnya itu Serdadu Nusantara guys ya. Start di 3088 dan tujuannya ke 3094 guys ya. Dan di sini ada officer dan yang pengalaman guys ya. Terus R4-nya ada misi-misi dari project ini menciptakan permainan yang bersahabat guys ya, yang friendly di tiga region guys. Jadi tujuan dari project ini ada di tiga region guys. Baik, kalian yang mau join atau kalian pemula bisa join juga guys, nanti link Discord ada di deskripsi serta WA nya guys ya. Dan kita bisa menangkan tujuan lagi itu menang di setiap yang kita masukin ya. Terus tujuan yang lain membangun kingdom yang nasionalis ya. Dan ini adalah untuk event Osiris Lex dan membawa nama kingdom guys. Jadi kita itu tujuannya bisa bersaing di AOO ya teman-teman ya. Dan yang lebih pasti kita pasti fokus di KVK guys. Dan mungkin kita bisa startnya di KD88, mungkin KD88 ini masih kurang berapa hari ya, soalnya kingdom ini nggak bisa diubah guys. Sekarang kita udah di 86 dan 86 ini sudah berumur 5 jam guys, berarti jam 12 ya sekitar malam ini. Sekarang udah jam 6 ya, 6 pagi. Oke, baik, kalian yang mau join bisa langsung ya teman-teman ya, mengikuti project ini di Discord bisa, di WA bisa. Jadi ini untuk Serdadu Nusantara ini tujuannya mungkin ya ini itu membuat kingdom menjadi kingdom Indonesia ya, kemungkinan ya guys ya. Untuk spendernya mungkin ada tapi aku kurang paham juga berapa orang ya, ya. Dan tuh kalian yang F2P juga bisa masuk guys, aku juga F2P di sini ya. Nah, aku kan ngikut aja di sini. Jadi kita bisa sama-sama start di 3088 dan kita bakal jam ke 309. Untuk spender kemungkinan ada tapi kurang paham nih. Untuk pemain luar juga pasti ada lah guys, nggak mungkin nggak ada. Nasional mungkin ada. Banyak atau enggaknya nggak tahu kamu, tapi sebagian besar diusahakan dari Indonesia semua guys ya, satu kingdom. Jadi kalian langsung aja join dan jadikan kingdom ini kingdom Indonesia. Oke, kemudian kalian di 3088 nanti
Usahain City Hall-nya jangan di up sampai level 8 ya. Mentokin di 7 semua, guys. Mentokin di 7 ya, teman-teman ya. Jadi habis habis semua bangunan ini level 7 semua, langsung full. Kalian build pasukan yang banyak ya, sambil nunggu kingdomnya terbuka. Jadi nanti kalian akan dapat sebuah teleport di sini. Ini udah nggak ada ya. Teleport gambarnya itu kalau nggak salah ada build day ya, itu teleport buat migrasi guys. Cara migrasinya kalian jauhin map. Ya kan, jauhin map kan di sini ada jauhin map, di sini ada gambar dunia. Nah, kalian nanti pilih misalkan ini KD 3094 ya, langsung aja kalian migrasi guys. Migrasi nanti kalian bisa pilih mapnya di sini untuk di region berapa, untuk region nanti informasinya nyusur guys. Guys ya. Langsung misalkan di KD5, jadi pilih di sini ya. Terus kalian migrasi, nanti otomatis kalian mendarat di region kelima. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Baik, kalian mau join langsung aja join ke Discord supaya tidak ketinggalan informasi, teman-teman ya. Supaya kita bisa sama-sama bikin Kingdom Indonesia, karena Kingdom Indonesia itu banyak, guys. Dan mungkin ini salah satunya untuk bikin lagi, guys ya, supaya rame gitu. Karena player Indonesia yang di ROK tuh banyak sekali. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Semoga kalian bisa join. Aku mengundang kalian ya temennya buat join di 377. Oke, gue Felix Pak. Pamit undur diri. Sampai jumpa di next video. Bye bye.